Kenal gak Sartem? Terima kasih sudah datang. Ini gedung yang bagus, tapi kelihatannya angker. Plafonnya bolong-bolong. Sebentar. Maklum orang sakit. Saya di Jogja datang 2 hari yang lalu. Saya di sini untuk mempersiapkan materi dan saya pergi ke objek wisata yang saya idam-idamkan. Terima kasih. Di Sartem tuh enak. Sumpah. Ceweknya lo ramah-ramah. Gak ada yang jual mahal. Saya lewat lo disapa-sapa terus. Mas Rene, mas. Nanti gangnya kecil-kecil gitu. Ada yang di sini yang pernah ke Sarkem? Pembohong. Tolong yang pernah ke Sarkem tepuk tangan. Ragu isin. Yang Sarkem bangga. Kayak aku loh. Iya. Bentar medan saya jatuh. Jantungan ini gampang kawat. Apa? Air asupan air putihnya harus banyak biar peredaran darah lancar. Angkat sekali lagi gelasmu kawan. Sarkem. Di sana itu loh, saya benar-benar mengamati, guys. Seru. Deg-degan. Pengen. Oh, saya tepuk tangan di sini. Dewi Ang tepuk tangan. Enggak. Maksudnya pengen untuk enggak kesana. Pengen mendoakan agar beliau-beliau ini segera lulus dan hidup secara layak tanpa begitu. Sedih loh kalau Anda kesana. Tempatnya kumuh, sempit, gangnya cilik-cilik, sakmene. Gangnya kecil-kecil. Kesana itu terus apa ya? Ada di pinggir gang itu langsung ada kamarnya, kamar pinggir jalan. Jadi kita bisa lihat kasur yang lesehan di situ. Gokil men, gokil wih, sumpah. Seandainya saya berbuat di situ. Kemurah kurungu tangga-tangga nih. Terus kerjanya di muka. Jadi gang sempit rame, orang hilir mudik langsung ambil. Buatin mbah. Gelem muter. Aduh, seumur hidup saya kesangkan. Seru kok. Jajan lo tuh, orang aku siap. Masuk gang, udah kelihatan wajah Anda mesum. Resiko nih gue, ya ampun, aku dikira mesum.
padahal pengen dulu. Bayangkan Jogja tanpa sarko, men. Gak iso. Malioboro apa ini? Gak kearifan lokal blas. Sarkem sejak tahun 62 mitung luwi Bakya Patok. Sampai ada kaosnya loh. Sarkem pusat jajanan dan olahraga. Oh men, support center men. Nge-gym neng di Sarkem. Nge-gym jajan neng di Sarkem. Jajannya apa? Apem. Apa nih? Lenter. Dipangan enak enggak? Banyak yo. Wah, jantung enggak. Ini saya ya takut loh bayangkan. Tapi yang menawarkan itu kadang ibu-ibu yang usianya udah cukup. Cukup tua. Jadi itu ingat. Ayo ini loh. Sayang, ini sayang. Sayang-sayang. Wes sak ibuku no. Manggil sayang-sayang saya loh. Lihat dia tuh pengen saling kok budal sekolah loh. Sayang gede. Kelingan ibuku aku. Bu, pamit saya ya. Lagian loh saya kalau kesana itu, saya serius tadi malam itu kesana dan itu amazing. Mbak Irama, tapi kan seandainya cewek-cewek kayak gitu semua, pasti kita gak ada orang jomblo di dunia ini guys. Jomblo tuku nyok. Gak kayak Allah, boten ibu-ibu, boten. Abaikan, abaikan. Saya lo di TV baik-baik ya tak. Ngomong soalnya gini omongannya Sarkem. Nah emangnya ini Sarkem kok, ya? Saya ya bingung kalau kesana itu. Bingung. Misalkan, kalau ingin lebih ya. Masuk bule tumbas. Jajar-jajar men. Berjajar-jajar cewek-cewek. Seandainya saya terditanya Cindy mas, saya terus milih dia. Terus yang sampingnya aku enggak. Aku enggak cantik ya. Kasian men, jealous. Serba salah nih bumi. Kayaknya Cindy masuk aja dawa kebersihan. Si Joko Dalan ini matre ya, mana mbak bae ya. Masuk tak bisa kudu bayar uang kebersihan. Cuma ada di Yogyakarta dulu. Anda harus bersyukur masih ada Sarkem. Doli sudah bubar. Saya menceritakan ke anak cucu saya peninggalan kearifan lokal, pekerjaan paling tua di dunia sudah punah. Iya lah penceritanya. Doli serupa dengan Tyrannosaurus, tinggal fosil. Etalase sekarang udah punah. Bagaimana saya akan memperkenalkan anak cucu saya dengan prostitusi? Gak iso, men.
Biar ni enak doli pak. Enak doli. Ini gini mau apa? Gini mau rapi. Tapi bapak senang. Orang. Ini ceritakannya aja lebih. Doli punah. Padahal doli itu murah-murah. Kata bapak saya. Terima kasih Anda sudah datang dan Anda mendengarkan cerita tentang Sarto dan Doli Uno. Stand up comedy cerdas. Cerita si Doli Sarto banyak tapi ya saya berdoa saja. Yang jelas itu saya intinya saya sebagai rakyat Indonesia. Saya harus mengambil sikap tegas. Saya setuju dengan adanya lokalisasi. Setuju. Yang tidak saya setujui adalah human trafficking. Wedian. Semangat lo mau. Perdagangan manusia yang saya tidak setuju. Karena apa? Perdagangan manusia itu orang yang tidak tahu. Bocah-bocah di bawah umur. Itu kalau orang yang unsur itu mergo karpe dhewe rata-rata. Jadi dia menginginkan karena dia udah dewasa dan ayo makanya sulit disembuhkan. Ayo kamu harus dikursuskan jahit, dikursuskan ini. Enggak bisa, Bro. Tidak bisa, Bro. PSK adalah passion. Special ini ransom, special. Lagian kalau lokalisir itu kita jadi tahu tempat di situ itu untuk begitu. Coba kalau dia nyebar, ya, jemput bola, dodoki omai bapak-bapak, turun kos-kosan cowok, ya, kapok yang muha. Nyamar nyebar naik sopo ya. Nyamar sebagai penyebar brosur. Dok. Ini mas ada brosur nganu. Toko sekolahnya. Mas bisa mau gini enggak? Gini apa enggak? Gini. Oke nih. Itu sekarang sudah ketat dan dilarang. Sering saya ditanya, saya pengen tuh Anda itu juga update internet biar tahu saya lagi ngapain. Saya sering ditanya, sakit apa sih mas? Mas sama nggak di internet tuh? Duluan ketika Dodi Moyanto sakit ngobrol bilang itu. Yang belum di internet saya beritahu. Saya terserang jantung koroner bahaya. Saya terserang penyakit jantung, saya dirawat 16 hari di rumah sakit Solo. Sebelum dirawat tuh saya pingsan. Pingsannya itu pelan-pelan dari gelap, dari terang terus ke gelap loh, mata nggak bisa melihat. Dan saya dalam pingsan itu saya dalam posisi mandi. Otomatis jika saya gak berjuang, saya akan ditemukan dalam keadaan tidak kadoan. Hina. Saya loh, kalau keluar dipanggil, Dodi Mulyanto, terus ditemukan gak katoan. Hina. Dalam kondisi pingsan tuh
mau shutdown ya kan, kayak komputer di shutdown nih dan masih ada tenaga sedikit itu saya berjuang. Aduh, saya menggapai kadok aku butuh kadoan, berikan kadok itu, aku menginginkannya. Oh kadok, baik saya berjuang itu loh, kayak anda ngimpi dikejar susah gitu, ngejar orang susah. Saya menggapai kadok, saya pakai ternyata jebol. Padahal ya kadok betapa berartinya kesehatan tuh ya, kegiatan yang sepele aja loh. Adus mari adus katoan, anda harus bersyukur men. Kalau anda keterak penyakit iso makan katoan ditemukan dengan beruntung tanpa katok. Ditulis di berita ya. Diberitakan gitu. Duh, Pak Giro Jogja adem kadang aku kayak orang Eropa sumpah. Bila ngomong dolar-dolar. Tidurnya di dalam, makannya permen frost. Terus jantungan. Enggak. Saya jantungan dari dulu. Enggak gara-gara makan kos, makan kos lu neng ngabab lu enak kesatem jadi pede. Jadi malam pede mbak iroh siang malam itu kombinasinya beda-beda. Dan kondisi saya ini karena obat saya rutin, kata dokter saya harus minum obat ini seumur hidup. Ini akibat kebanyakan kafein dan nikotin. Saya harap anda yang merokok dan ngopi tetap sehat, tapi ra mungkin. Rong tau operasi dan juta. Biaya yang anda keluarkan untuk membeli rokok dari anda pertama kali merokok jumlah sampai akhir hari ini ketika dikalkulasi ketika anda sakit itu gak ada apa-apanya. Operasi itu lebih mahal dari itu. Paham enggak ada medianya. Mbak pikir terus bempeti terus enggak utut tau. Utut tau! Demokrasi ya gue dewe. Utut tau saya ngakai. Bebe ngerepoti anak bodohmu. Ngerepoti yakmu. Ngerepoti bapakmu. Kalau operasi itu nganu loh, susah. Anda sakit, perawat ini gak bisa ngancangnya lagi terus. Kita harus ditungguin anggota keluarga men. Gak bisa ini mesti repot anggota keluarga. Mbakku loh, mbak Renyong,
gawat Nabila aku maksudnya. Nah, ini kakak saya nunggu saya di rumah sakit. Kakak saya nungguin saya di rumah sakit selama 16 hari. Semangat. Saya di ICVCU. Ruangin sini. Duduk ICU gak level. ICVCU dong, art mati. Loro tabrakan jantung dong. Tipos gak level sing lu mematikan lho. Ambejan jantung. Oh nyukurnya mau loro. Saya muda, serangan jantung muda ya, 29 tahun sudah terserang jantung, pemuda berprestasi. Sangat. Aduh lho, mau tuek-tuek ini, bapakku ini. Leng, ngene-ngene, gue kudu ngene, ngajari saya tentang kehidupan. Gue orang tahu jantungan. Tuek aku. Aku mah ketemu Israel. Bawa saya enggak berani ngandani saya. Wis tahu jantung kan mak. Bawa saya jantung kan. Kompak. Oksigen iso join. Punya bawa saya di dekat ambilnya itu oksigen gede kan. Sing sandinge LPG ya. Kleru semedang. Bapak. Ngedas iya nih. Bapak saya yang rokok. Bareng ngono terserang jantung bulan dia. Bapak saya tahun 2004 terserang jantung. Terus rokok korek ini di warisnya aku loh. Maksudnya apa? Lewis kompak ini senang. Nyoleh bapak pesan rokok. Bener loro. Sumpah. Bapak. Tapi sekarang kami udah damai. Udah joinan oksigen kan. Korek-korek wis digulai ya. Ibu saya itu yang rokok. Semangat ngarep. Dulu rokok itu bertiga. Saya, ibu saya, bapak saya. Ngopi kabel galau pekok ada ini loro kabel dan mati kabel galau kalau kamu gak ikut layar ini medangin teh tak kayak ini ya kopi ini pinter dan aku yoyo ayo bu ngopi dan bareng terus bertahun-tahun. Gaya ini neng, entah gaya ini neng, pinter loh ibuku. Abis itu, saya dan bapak saya ini untuk serangan yang saya terserang pertama kalinya, bapak saya sakit berat kedua kalinya, komplikasi. Dirawat di rumah sakit, saya di Solo, bapak saya di Blitar.
saya enggak peduli keselamatan bapak saya. Bapak saya gitu, podo parahin. Terus aku kudu piye, aku enggak bisa mikir bapakku loh. Podo dyingnya aku ya. Ngelak memikir bapakku. Podo lorong ya, parah, podo parah ya, enggak bisa. Nah, mikir awak dhewe-dhewe Pak Yon. Dene ora berbakti apa. Lah padha piye? Mosok aku terus ngendangi infusan ngono. Ben pokoke bapak saya mikir dhewe, saya mikir dhewe. Dari situ melihat perawatan di rumah sakit yang begitu disuntik, diapa-apakne pokoke di rumah sakit, dioperasi, saya dioperasi. Bapak saya harus suntik insulin 3 kali sehari. Suntiknya beda-beda, men. Jadi minggu ini orange, minggu depan hijau. Enak sih boleh dede-dede. Rumi tak kesehatan. Larang sama. Jadi itu ibu saya berhenti. Ibu saya dari bapak saya sakit parah, ibu saya tetap sehat. Dia yang menyebar racun sebenarnya. Rasanya anak bapak gak lain, maksudnya gak gitu ya. Habis gitu bapak ibu saya karena orang primitif ya, sedih ya, wong lawas gue, wong lawas Soekarno huruf D Salim. Jadi akhirnya ya ibu saya takut dengan sendirinya, ibu saya gak tahu. Mulai sampai sekarang, dari saya terserah itu, saya udah gak ngerokok. Biasanya ngerokok terus. Saya ambil sik jantungan. Penyakit jantung. Saya dirawat di ICU. Di sana itu semuanya tua. Tua. Dan mati. Aku tok sing selamat. Sumpah. Karena yang di sana itu yang masuk pasti penyakit dalam dan usianya itu tua. Ada bapak-bapak masuk. Saya ini ketika semua suntikan, ada salah satu suntikan 5 juta. Saat suntikan. Cret, suntik, masuk infus. Infus saya ini loh. Satu di infus itu 2 tangan di infus semua. Satu infus itu kerannya ada 4, jiro lupa. Jiro lupa, oh, sangat kayak robot. Demam berdarah nih siji. Jantung noken nih. Luwih modern. Futuristik. Kayak robot kok. Muswe mik trombosit aku dong. Ah iso setruk sanar. Akibat suntikan itu badan saya enggak bisa gerak. Mulai angel, geser susah. Saya kalau mulai miring pengen memeluk guling gitu ya. Mbak saya suruh dorong. Mbak aku dorong ke kanan, Mbak. Ah, saya seret sampai bisa tahan. Gerak susah. Depan saya ada bapak-bapak masuk ICU. Pak, tolong pindah bed, Pak. Ini bed yang baru. Set-set, wah, bisa pindah cepat, men. Semangat bapak-bapak ini. Ini 4 jam kemudian mati. Itu gak ada yang tahu ya. Ternyata dia itu makan walang saodong. Kasusnya itu makan walang saodong. Dan untuk memudahkan menjelaskan, dokter bapaknya itu kenapa meninggal makan, kenapa
dok, itu gara-gara makan belalang satu toples. Ya terus man, ginjalnya biduran. Serius ginjal biduran lang biduran minyak kayu putih minyak tawon selesai masalah udah erosi belum selesai ginjal biduran kok purna dedel duel ya. Ternyata alergi bisa menggintil deh bisa menggintil lagi dan aja gak apa ini terus aneh gini rau-rau dibantuk-bantuk kita pun gak usah kemarin saya sakit saya dioperasi operasi itu lewat mesinnya itu untuk jantung itu lewat arteri paling besar itu di selangkangan ini gak lucu dulu arti kalau jantung gak serius dimasukkan lewat selangkangan disobek masuk jantung di balung di blow biar sumbatannya itu lancar saya di balung sakitnya minta ampun karena biusnya itu sidio gak bius total biar jantung itu tetap ada frekuensi sekian apa gak enak enak satu aning lho kalau total itu timbang muda nanti ada satuan khususnya jadi dijaga berat saya tetap bisa merasakan sakitnya operasi wah loh mau merokok ini aku lain gak lorong ya tetap udah tau orang terus masih lorong kapok sakitnya tuh di sini tenanan kok nggak boleh di sini aku makannya pukul lah mau sakitnya tuh di sini dokmu ya meja aku yo baju operasi tuh yang itu kayak daster kegede suwek sebenernya cak menek dan gak boleh pakai jeruan jadi melaku loh, seandainya gue oleh melaku gue I'm feeling sexy and free kokong semut, kokong semut ketok di meja operasi wah sangat pak tadi tenaga medis itu profesional profesional mereka gak ada yang berpikiran gimana-gimana gitu dengan anatomi tubuh manusia itu menyikapnya ya biasa melakukan operasi nyobek arteri saya di sini itu ya medisi lah ini kamu manok ya jilbaban gitu, profesional loh profesional, jadi gak mulus jadi ini kayak sekedar lama dong, sih gak penting gak tapi bayangkan kalau tenaga medis tuh isin-isin ya sih ditutup ini ini mana? Woi di sini lo, gak woi lo, di sini aku. Ini mana eh? Gak ada. Langsung cekocek, petok.
poin kerak tenaga medis ya. Yang paling berkesan itu pasang kateter. Mas Dodin, iya Mbak Perawan. Saya pasang kateternya, jadi itu kateter sama ini gue. Dia ya bisa melengkung-melengkung ini. Pucuknya bundel enak bolongnya. Dimasukkan ke penis. Mas Dodin siap? Siap Mbak Perawan. Tarik nafas. 1, 2, 3, les! Dileboni men, tembus sampai ke kandung kemih. Serius, tepe pipis itu jadi dol. Jadi kagel, terus saluran pipis kan, terus selangnya panjang. Karena itu otomatis meraga. Kemudian men, support center men. Nge-gym neng di saka. Nge-gym jajan neng di saka. Jajannya apa? Apem. Apa nih? Lenter. Dipangan enak? Enggak. Banyak yo. Wah, jantung enggak. Ini saya ya takut loh bayangkan. Tapi yang menawarkan itu kadang ibu-ibu yang usianya udah cukup. Cukup tua. Jadi itu ingat. Ayo ini loh. Sayang, ini sayang. Sayang-sayang. Kayak saibu kuno. Ngambil sayang-sayang saya loh. Lihat dia itu pengen saling kok budal sekolah loh. Sayang gede. Kelingan ibu tua loh. Bu, pamit seyong. Lagian loh saya kalau kesana itu, saya serius tadi malam itu kesana dan itu amazing. Mbak Irama, tapi kan seandainya cewek-cewek kayak gitu semua, pasti kita gak ada orang jomblo di dunia ini guys. Jomblo tuku nyok. Dia ya Allah, boten ibu-ibu, boten. Abaikan, abaikan. Saya lho di TV baik-baiknya tau. Ngomong soalnya gini omongannya sarkem. Nah emang yang sarkem kok, ya? Saya ya bingung kalau kesana itu. Bingung. Misalkan, kalau ingin lebih, ya? Masuk bule tumbas. Jajar-jajar men, berjajar-jajar cewek-cewek. Seandainya saya ditanya Cindy mas, saya terus milih dia. Terus yang sampingnya, aku enggak cantik ya, kasihan men, jealous. Serba salah nih gue. Kayaknya samping mas aja bawa kebersihan. Si Joko Dalan ini matre ya, mana Mbak Bae. Masuk tak masuk kudu bayar uang kebersihan. Cuma ada di Yogyakarta ini. Anda harus bersyukur masih ada satu.
orang tua di dunia sudah pernah. Iya lah penceritanya. Doni serupa dengan Tyrannosaurus. Tinggal fosil. Etalase sekarang udah pernah. Bagaimana saya akan memperkenalkan anak cucu saya dengan prostitusi? Gak bisa, men. Dia ini enak Doni, Pak. Enak Doni. Ini gak ada mau apa? Gak ada mau merate. Nah, Bapak senang? Orang. Ceritakannya aja lebih. Doli punah. Padahal Doli itu murah-murah. Kata Bapak saya. Terima kasih Anda sudah datang dan Anda mendengarkan cerita tentang Sarkem dan Doli. Stand up comedy cerdas. Cerita si Doli, Sarkem. Aneh tapi. Ya saya berdoa saja. Yang jelas itu saya, intinya saya sebagai rakyat Indonesia. Saya harus mengambil sikap tegas. Saya setuju dengan adanya lokalisasi. Setuju. Yang tidak saya setujui adalah human trafficking. Wedian. Semangat lu mau. Perdagangan manusia yang saya enggak setuju. Karena apa? Perdagangan manusia itu orang yang enggak tahu. Bocah-bocah di bawah umur. Gitu. Kalau orang yang unsur itu mergo karpe dhewe rata-rata. Penyakit jantung. Saya dirawat 16 hari. 16 hari itu rasanya ya ampun, lama banget. Obat saya pun beda-beda. Pagi, siang, malam itu kombinasinya beda-beda. Kondisi saya ini karena obat saya rutin, kata dokter saya harus minum obat ini seumur hidup. Ini akibat kebanyakan kafein dan nikotin. Saya harap Anda yang merokok dan ngopi tetap sehat, tapi ra mungkin. Operasi dan contoh biaya yang Anda keluarkan untuk membeli rokok dari Anda pertama kali merokok jumlah sampai ambil hari ini ketika dikalkulasi ketika Anda sakit itu enggak ada apa-apanya. Operasi itu lebih mahal dari itu. Bahkan enggak ada medianya. Mbok pikir terus bemedi terus enggak utut toh. Utut toh. Demokrasi yo kok dhewe. Utut toh sing akeh. Ben ngrepoti anak bojomu. Ngrepoti yakmu. Ngrepoti bapakmu. Kalau operasi itu anu lho susah. Anda sakit, perawat enggak iso ngancani aja terus. Kita harus ditungguin anggota keluarga, men. Gak iso ini mesti repot anggota keluarga. Mbakku loh. Mbak Renyo. Gawak Nabiullah aku maksudnya. Nah, ini kakak saya nungguin saya di rumah sakit. Kakak saya nungguin saya di rumah sakit selama 16 hari. Semangat. Saya di ICVCU. Ruangnya jenis
duduk ICU enggak level. ICU dong, arep mati. Poi, ICU enggak level. Loro tabrakan. Jantung lo. Tipos gak level. Sing luwih mematikan lho. Ambejan. Jantung. Oh, nyukurne wong lara. Saya muda, serangan jantung muda ya, 29 tahun sudah terserang jantung pemuda berprestasi. Sangat. Aduh lho, ngomong tuek-tuek ini, bapakku ini. Leng, ngene-ngene, gue kudu ngene, ngajari saya tentang kehidupan. Gue orang tau jantungan. Tuek aku. Aku mah ketemu Israel. Bawa saya enggak berani ngandani saya. Wis tahu jantung kan mak. Bawa saya jantung kan. Kompak. Oksigen iso join. Punya bapak saya di dekat ambilnya itu oksigen gede ya. Sing sandinge LPG ya. Kleru sumedeng. Bapak. Ngedas iya ya. Bapak saya yang rokok. Bareng ngono terserang jantung bulan dia. Bapak saya tahun 2004 terserang jantung. Terus rokok korek ini diwarisnya aku tuh. Maksudnya apa? Lengis kompak ini seneng. Nyoleh bapak pesan rokok. Bener loro. Sumpah. Bapak. Tapi sekarang kami udah damai. Udah joinan oksigen kan. Korek-korek es digulai ya. Ibu saya itu yang rokok. Semangat ngarep. Jadi dia menginginkan karena dia udah dewasa dan ayo, makanya sulit disembuhkan. Ayo kamu harus dikursuskan jahit, dikursuskan ini. Enggak bisa, Bro. Tidak bisa, Bro. PSK adalah passion. Passion ini ransom, so passion. Lagian kalau lokalisir itu, kita jadi tahu. Tempat di situ itu untuk begitu. Coba kalau dia nyebar, jemput bola, dodoki omai bapak-bapak. Turut kos-kosan cowok, kapok yang muha. Nyamar nyebar, anak sopo ya. Nyamar sebagai penyebar brosur. Dok. Ini mas ada brosur. Toko sekolahnya, Mas bisa mau gini nggak? Gini apa nggak? Gini, apa ini? Dan kalau saya ketat itu ya, memang yang begitu-begitu itu sekarang sudah ketat dan dilarang. Sering saya ditanya,
Saya pengen tuh Anda tuh juga update internet biar tahu saya lagi ngapain. Saya sering ditanya, sakit apa sih mas? Mas sama gak di internet tuh? Dilaan ketika Dodit Mulyanto sakit ngopo bilang itu. Yang belum di internet saya beritahu, saya terserang jantung koroner. Jantung koroner bahaya. Saya terserang penyakit jantung, saya dirawat 16 hari di rumah sakit Solo. Sebelum dirawat tuh saya pingsan. Pingsannya itu pelan-pelan dari gelap, dari terang terus ke gelap dulu, mata nggak bisa melihat. Dan saya dalam pingsan itu saya dalam posisi mandi. Otomatis jika saya nggak berjuang, saya akan ditemukan dalam keadaan tidak kapoan. Ya lo, kalau keluar dipanggil di panggung Dodit Mulyanto, terus ditemukan nggak katoan, hina. Dalam kondisi pingsan tuh mau shutdown, bilang kayak komputer di shutdown nih, dan masih ada tenaga sedikit itu, saya berjuang. Aduh, saya menggapai kado. Kadok, aku butuh kadoan. Berikan kadok itu. Aku menginginkannya. Oh kadok. Baik, saya berjuang gitu loh. Kayak Anda ngimpi dikejar susah gitu, ngejar orang susah. Saya menggapai kadok. Saya pakai. Ternyata jebol. Kedoaan. Betapa berartinya kesehatan tuh ya. Kegiatan yang sepele aja loh. Adus mari adus kedoaan, Anda harus bersyukur men. Kalau Anda keterak penyakit iso karena kedoaan. Ditemukan dengan beruntung tanpa kedok. Ditulis di berita. Diberitakan gitu. Tak kira Jogja adem, kadang aku kayak wong Eropa sumpah. Karpi kok ngomong dolon-dolon. Tidurnya di Dafam, makannya permen frost. Terus jantungan. Enggak. Saya jantungan dari dulu. Enggak gara-gara makan frost. Oh, makan frost itu neng abab enak. Kesatem jadi pede. Jadi nangkep pede, mbak Iro. Mas sampai mana temani? Iya. Aku makan fras. Selamat malam warga Sarkem.
Terima kasih sudah datang. Ini gedung yang bagus, tapi kelihatannya angker. Plafonnya bolong-bolong. Sebentar. Maklum orang sakit. Saya di Jogja datang 2 hari yang lalu. Saya di sini untuk mempersiapkan materi dan saya pergi ke objek wisata yang saya idam-idamkan. Terima kasih. Di Sabun tuh enak. Sumpah. Ceweknya lo ramah-ramah. Gak ada yang jual mahal. Saya lewat lo disapa-sapa terus. Mas Rene, mas. Nanti gangnya kecil-kecil gitu. Ada yang di sini ada yang pernah ke Sarkem? Pembohong. Tolong yang pernah ke Sarkem tepuk tangan. Rantu isin. Yang Sarkem bangga. Kayak aku loh. Iya. Ntar medan saya jatuh. Cuman ini gampang kelak. Apa? Air asupan air putihnya harus banyak biar peredaran darah lancar. Angkat sekali lagi gelasmu kawan. Sarkem. Sana itu loh, saya benar-benar mengamati, guys. Seru. Deg-degan. Pengen. Oh, saya tepuk tangan di sini. Dewi Am tepuk tangan. Enggak. Maksudnya pengen untuk enggak kesana. Pengen mendoakan agar beliau-beliau ini segera lulus dan hidup secara layak tanpa begitu. Sedih loh kalau Anda kesana. Tempatnya kumuh, sempit, gangnya cilik-cilik, sakmene. Gangnya kecil-kecil. Kesana itu terus apa ya? Ada di pinggir gang itu langsung ada kamarnya, kamar pinggir jalan. Jadi kita bisa lihat kasur yang leseang di situ. Gokil men, gokil wih, sumpah. Seandainya saya berbuat di situ, kemurah kerumun tangga-tangga nih. Terus kode ini dibuka, Jadi gang sempit rame, orang hilir mudik langsung ambil. Wah, buatin mbah. Gelem muter. Aduh, seumur hidup saya kesalkan. Seru kok. Jajan lo tuh. Orang manusia. Masuk gang udah kelihatan wajah Anda mesum. Resikonya gue, ya ampun, aku dikira mesum. Padahal gue pengen dulu. Bayangkan Jogja tanpa Sarkem, men. Gak iso.
Malioboro apa gak ke arahan lokal blas sarkem sejak tahun 62 itu ngelui Mbak Tia Patok. Sampai ada kaosnya loh. Sarkem, pusat jajanan dan orang. Dulu kelompok itu bertiga, saya, ibu saya, bapak saya. Ngopi kabeh. Gaul. Kok padahal. Mirek loro kabeh lah. Dan mati kabeh. Gaul kalau kamu. Gak ikut layak, nih wedang ente tak kayak ini yo, kok ini pinter dan aku yo ayo bu ngobrol wedang bareng terus bertahun-tahun kayak ini neng, tak kayak ini neng, pinter ibu bu. Abis itu saya dan bapak saya ini untuk serangan yang saya terserang pertama kalinya, bapak saya sakit berat kedua kalinya komplikasi dirawat di rumah sakit, saya di Solo, bapak saya di Blitar. Saya enggak peduli keselamatan bapak saya. Bapak saya gitu, podo parai. Terus aku kudu piyah, aku enggak bisa mikir bapakku loh. Podo dayingnya aku ya. Lelah memikir bapakku. Podo lorong ya, parah podo parai, enggak bisa. Mikir awake dhewe Pak yo. Dene ora berbakti apa. Lah padha piye? Mosok aku terus ngendangi infusan ngono. Ben pokoke bapak saya mikir dhewe saya ya mikir dhewe. Dari situ melihat perawatan di rumah sakit yang begitu disuntik dia apa-apa nih pokoknya di rumah sakit dioperasi. Bapak saya harus suntik insulin 3 kali sehari. Suntiknya beda-beda men. Jadi minggu ini orange, minggu depan hijau. Enak sih boleh dia-dia. Rumit apa kesehatan. Larang sama. Dari situ ibu saya berhenti. Ibu saya dari bapak saya sakit parah. Ibu saya tetap sehat. Dia yang penyebar racun sebenarnya. Saatnya maru bapak gak lain maksudnya gak gitu ya. Habis gitu bapak ibu saya karena orang primitif ya sedih wong lawas gue wong lawas Soekarno Rudi Salim. Jadi akhirnya ya ibu saya takut dengan sendirinya, saya gak tahu. Mulai sampai sekarang, dari saat terserah itu saya udah gak ngerokok, biasanya ngerokok terus. Saya ambil sik jantungan. Penyakit jantung. Saya dirawat di ICBCU. Di sana itu semuanya tua. Dan mati. Aku tok sing selamat. Sumpah. Karena yang di sana itu yang masuk pasti penyakit dalam dan usianya itu tua. Ada bapak-bapak masuk. Saya ini ketika semua suntikan ada salah satu suntikan 5 juta sak suntikan. Cret, suntik masuk infus. Infus saya ini loh. Satu tak diinfus itu dua tangan diinfus semua. Satu infus itu kerannya ada 4 jiro lupa oh, sana kok robot. Demam berdarah nih siji. Jantung noken luwe modern futuristik kaya robot kok. Demam berdarah
musuhnya mik trombosit aku dong. Ah, iso setruk sangar. Akibat suntikan itu badan saya enggak bisa gerak. Mulai angel, geser susah. Saya kalau meleleh miring pengen memeluk guling gitu ya. Mbak saya suruh dorong. Mbak aku dorong ke kanan, Mbak. Ah, saya selalu seret sampai bisa tahan. Gerak susah. Depan saya ada bapak-bapak masuk ICU. Pak, tolong pindah bed, Pak. Ini bed yang baru. Set-set, wah, bisa pindah cepat, men. Semangat, bapak-bapak ini. Ini 4 jam kemudian mati. Serius, ini true story. Maut itu gak ada yang tahu ya. Ternyata, dia itu makan walang saodong. Kasusnya itu walang saodong. Dan untuk memudahkan menjelaskan, dokter, bapaknya itu kenapa meninggal makan, kenapa dok, itu gara-gara makan belalang satu toples. Nah, terus ginjalnya biduran.